dia penginapan kita pada saat kita tiba pertama di Basingstoke. Ini kita mau ambil udang yang sudah dikupas. Harganya Rp260.000. Ikan bandeng. Ini dua ya. Pa, ikan layang. Saya mau lagi ikan layang. Sini, sini. Jovina taruh di sana. Moga sama Rale. Mana? Nah, senangnya pertama kali dapat tempe. Tempe senangnya Rp40.000. Wah, kita mau ambil berapa, dua atau tiga? Tiga ya, siapa tahu cepat habis. Akhirnya kita makan tempe kok. Terus ini apa? Ikan keren. Ini ada serai, terus ada kelangal, apa, lengkuas. Ih, ada genjer teman-teman. Ini ada pete. Terus ini apa? Oh, merica. Itu aja apa ya, kayak bacang ya. Iya, ada mango sticky rice. Permisi, permisi. Adek, permisi. Permisi. Dapat daun pandan. Ini harganya berapa? Ini ada kopiko. Kita mau beli ini sticky rice. Awas Jovi, awas Jovi, 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 Jovi. Kasih papa garam kecil. Ini ada rebung.
tubuh. Apa namanya? Bola isu kalau di Toraja. Ini kayak di Toraja. Yes. Sabar bambu shit. Don't touch it. Ih, enak. Jovi, sini. Ini Jovino tidak mau pulang, teman-teman. Karena dia kira kita masih di penginapan yang dulu kan. Dan penginapan itu kan di atasnya toko Thailand. Jadinya Jovino tidak mau pulang. Teman-teman, hari ini kami beruntung sekali karena ternyata di toko Thailandnya lagi banyak stok, ada banyak stok ikan, terus ada daun pandan, terus yang paling bikin kami bahagia itu adalah ketemu tempe. Pertama kalinya kami dapat tempe di toko sejak kami tiba di Inggris. Pokoknya kita happy sekali. Ini ada daun pandan. Meskipun ini frozen, tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ada. Terus di sini ada ikan layang ya. Ini beratnya berapa ya? 1 kg. Ini juga frozen ya. Ini ada ikan bandeng atau kalau di Makassar kita biasa bilangnya ikan bolu. Saya beli 2. Ini ada beef slices 400 gram. Ini ada ketan. Ada favorit suami saya, udang. Ini netonya 0,9 ya. Tapi karena ini kan di dalam bentuk frozen, terus ada esnya kan, jadi total brutonya itu 1,4 ya. 1,4 kg. Terus saya beli serai. Ini harganya 40.000 satu ya. Terus ada lengkuas. Saya beli 2. Harganya sama dengan serai. Ini saya beli juga asam jawa ya. Dan ini teman-teman harta karun yang ini tadi saya tidak sempat lihat, tapi suami saya lihat, terus dia bilang ada tempe, karena sebelum-sebelumnya toko Thailand ini yang kami tempati tadi itu tidak pernah jual tempe. Terus kita tanya tadi, sekarang kamu jualan tempe? Dia bilang iya. Dia bilang ini biasanya saya stoknya di hari Rabu sama dengan ikan. Jadi ya pokoknya kita senang sekali ya dapat tempe. Senangnya meskipun ini frozen, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa makan tempe. Ini harganya 40.000 satu bungkus. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!